Tapi kalau di rumah kan gimana? Masih satu rumah yang maksudnya enggak bisa diselesaikan dengan parek baik apa memang secara hukum aja nih? Kalau udah lanjut melapor kan dia nanya. Ya saya yang jawab aja ya. Sebenarnya klien kami juga sebenarnya enggak mau melakukan ini. Melakukan tindakan hukum itu tidak mau. Ya. Karena masih berharap agar permasalahan ini diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Cuman tindakan hukum yang dilakukan oleh klien kami ini sebagai bentuk klarifikasi. Klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang beredar liar di masyarakat. Tuduhan mengenai KDRT tersebut. Itu aja sih. Jong, seberapa mengganggu artinya perihal gosip yang kemarin ya? Artinya mulai dari KDRT, terus isu perselingkuhan, mohon maaf, terus adanya kabar perselingkuhan, nikah siri itu gimana? Apalagi nikah siri, tidak ada nikah siri. Soal itu. Jadi alasan ini ketiga. Karena murni percekcokan dan KDRT aja belum. Tidak ada gara-gara yang lain juga. Ini Mbak, saya jelaskan lagi izin, Mbak. Saya jelaskan bahwa memang itu kan dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu menyatakan dilarang melakukan kekerasan terhadap fisik. Jadi apapun penyebabnya, kita bisa membuktikan bahwa saudari DAD ini telah melakukan kekerasan fisik terhadap klien kami. Itu yang kami laporkan. Jadi hanya sebatas kita mempunyai bukti bahwa beliau ini menjadi korban kekerasan. Ada visumnya juga, ada fotonya juga dan videonya juga, tapi belum bisa kita rilis. Oke, untuk sementara ini kami masih menduga bahwa saudari DAD melakukan pelanggaran tersebut. Ya. Makanya kami masih menunggu nanti proses selanjutnya. Ya, teman-teman wartawan, ya kami berharap juga bersabar untuk menunggu proses tersebut. Mengenai pelaporan dari saudara DAD sendiri, gimana? Udah ada panggilan buat Ijong belum sih? Panggilan apa? Dari laporan yang dari kemarin. Panggilan klarifikasi, sudah, Bang. Sudah ada. Apa nih? Kapan? Kami besok akan klarifikasi untuk berita acara klarifikasi besok. Oh, besok. Ada nih. Yang berapa kali mengalami KDRT itu? Oh, maaf, enggak perlu jawab. Untuk itu proses itu nanti dijelaskan di proses dalam berita acara klarifikasi nanti selanjutnya. Jadi mohon maaf kami belum bisa membuka itu. Mohon maaf sekali. Soal maaf ini mempermainkan agama. Itu gimana maksudnya? Kemarin kan paman sempat ngomong ya, ada yang mempermainkan. Katanya dirimu ada tekanan untuk pindah agama, ya. Kata paman. Aku nggak perlu jawab itu ya, itu urusan rumah tangga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.